Dia bodinya agak-agak mirip. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Eh, Pak, pun sakit aku nih, Pak. Bisa lah ya. Padahal ini penumpangnya full tadi. Ini Bung Rahayu Bandung kayaknya nih. Penumpang full. Wah, mantap nih. Ini kenapa nih? Kok agak miring-miring kanan ini? Spin. Ini ban belakang kanan ini. Ya bodinya agak-agak miring kan. Astagfirullahaladzim. Oh, ini dia. Enggak pas ini. Wah, kenapa nih ya? Ini belum tahu ini gara-gara apa ini, tapi kalau bisnya buat jalan terdengar suara kayak gesekan itu antara ban sama atasnya itu. Kru lagi mencoba mengetahui gara-gara apa ini. Padahal ini penumpangnya full tadi. Full penumpangnya. Penumpang 37. Ini lagi dibenerin ini. Lagi dibenerin sama kru Sugeng Rahayu dan juga Mandar. Oke, Pak, pun sakit aku nih, Pak. Bisa lah ya. Bisa. Kru lagi nyoba terus sampai bisa pokoknya. Hal kayak gini yang sebenarnya tidak diinginkan oleh semua kru pada saat penumpang full seat, ternyata ada sedikit problem. Ini penumpang bis Sugeng Rahayu jurusan Bandung tadi yang ada masalah dengan suspensinya. Menurut dari kru, ini masih dicoba diperbaiki. Tapi nanti jika kalau terpaksa memang harus terpal dan tidak bisa melanjutkan perjalanan, maka akan dioper ke bis belakangnya yang sesama arah Bandung. Dan sekarang Sugeng Rahayu dimatikan mesinnya. Para penumpang yang punya barang pun sudah disuruh ngambil sama. Jadi pun Pak dioper nih, Pak. Dioper nih. Ternyata sih, Mas. Ternyata sih, Ampun, Mas.
ngeten iki kan badhe tanglet nyuwun sewu. Monggo. Nek sumpah wonten insiden ngeten iki berarti mangke duwite penumpang dikembalikan apa pripun? Oh tidak, kita operkan di kendaraan kita yang belakang, Mas. Oh, tinggal dioper nggih, berarti tetap tetep enggak usah bayar. Oh, nggih. Okay. Seandainya kendaraan rutar penunggu iki bisa bakal dikembalikan. Kita seandainya gak anu lho. Oke, nggih. Sampai terlantar. Sip, betul. Tetap sebentar ya, Pak. Nah itu datang tuh bis operan dari Bandung ya, yang mau ke arah Bandung maksud saya. Penumpang siap-siap untuk masuk ini. Yang bangun. Karangpucung, Karangpucung, oh, Wangon, Karangpucung, Jogja, naik ini. Tasik juga naik sini. Saya Bandung. Kamu naik bus Tasik mas? Tasik. Jadi nggak bisa satu tahap bisa langsung habis ya. Penumpang kebetulan yang tadi full, jadi harus bersabar berapa penumpang. Tapi tetap bertanggung jawab, bakal dioper ke bis yang sesuai tujuan dan tidak berdiri ya. Ini tadi memang sengaja dipilih jurusan-jurusan penumpang karena memang menyesuaikan jumlah kursi yang kosong. Jadi sebisa mungkin pelayanan tetap nomor satu. Bis jurusan Bandung berangkat. Yang penumpang tadi belum terangkut semua ya. Jadi masih menunggu bis yang di belakangnya lagi. Ini bis kedua yang buat operan. Jadi yang operan kedua ini adalah yang jurusan Ngawi, yang jurusan Ospati, yang jurusan Solo. Nah, dioper yang kesini yang kedua ini ya. Tapi kalau yang jurusan seperti Wangon, Bandung, Tasik, nah diopernya yang pertama tadi yang sesama jurusan Bandung. Nah setelah ini udah ya semoga aja udah terangkut semua, jadi tinggal istirahat di bis dan selamat sampai tujuan. Amin. Jadi penumpang Sugeng Rahayu Bandung yang ada masalah di bisnya tadi semua sudah terangkut. Yang pertama tadi untuk jurusan Wangon, Bandung, Tasik. Nah, yang kedua ini untuk jurusan Ngawi, Solo, Jogja bisa lewat, bisa naik ini, bisa yang pertama tadi. Nah, tapi yang terpenting adalah semua sudah bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Gua tempat.